Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di UMK Talks Academy, forum berbagai informasi seputar dunia akademik. Baik, sahabat Civitas Akademika dimanapun Anda berada, selamat bergabung kembali dalam acara UMK Talks Academy. Pada episode sebelumnya, kita sudah membahas tentang results. Ya, results. Dan hari ini, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan ke bagian imrat yang lain, atau bagian terakhir dari imrat, yaitu discussion. Dan tentunya, saat ini sudah hadir bersama kita narasumber andalan kita, the one and only Profesor Ali Sofka, MA PhD. Langsung kita sapa. Assalamualaikum Prof, bagaimana kabarnya Prof? Lama tidak bersua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat. Mas Arman juga gitu ya. Alhamdulillah sehat Prof. Makin semangat Prof mendekati Lebaran. Amin, amin, amin. Baik Prof, insya Allah hari ini kita akan membahas bagian discussion Prof, atau pembahasan. Ya, setelah sebelumnya kita sudah membahas bagian results ataupun hasil. Baik, sebagai pertanyaan pembuka Prof, sebenarnya berasal dari keresahan beberapa teman gitu. Karena bertanya mungkin iseng saja Prof, tapi saya kira masuk akal pertanyaannya Prof. Begini, tujuan kita meneliti kan untuk menjawab research questions katanya, research questions. Dan bukankah pada bagian hasil itu sudah menjawab research question, mengapa kita perlu lagi membahas lebih lanjut di bagian discussion, Pak? Monggo, Prof, Ya, tanggapannya bagaimana mengenai pertanyaan ini, Pak? ya, ya ini apa namanya, kita membahas bagian imrat ini dengan catatan maksimalkan potensi hasil penelitian kita sebagai naskah publikasi untuk bisa diterbitkan di jurnal-jurnal yang bereputasi. Ya, jadi oleh karena itu kelaziman ya, ini istilahnya ya, kelaziman atau tuntutan ya. Tuntutan para pengelola jurnal, para editor, para reviewer jurnal yang bereputasi itu menghendaki agar ada kontribusi keilmuan ya. Ada novelty, ada kebaruan gitu. Oleh karena itu dalam apa namanya kaitannya dengan bagian hasil, jadi imprat itu kan introduction, method and result ya, itu memang semata-mata memang diharapkan hanya berisi hasil analisis data menjawab pertanyaan penelitian, tapi dengan memaparkan jawaban terhadap pertanyaan penelitian itu belum bisa dilihat bagaimana kaitannya dengan konteks penelitian lain sebelumnya gitu. Posisi jawaban pertanyaan penelitian yang dipaparkan di bagian hasil di dalam konteks perkembangan ilmu itu belum jelas. Oleh karena itu perlu dibahas ya. Oleh karena itu perlu dibahas. Bahkan sebetulnya kalau dari segi perhatian utama para pengelola jurnal, para reviewer, para editor itu justru pada bagian pembahasan. Nah, kalau boleh saya katakan, pada dasarnya sebetulnya temuan penelitian yang sifatnya ada kebaruan itu bukan tidak bisa dilihat dari hasil, tidak bisa dilihat dari jawaban terhadap pertanyaan penelitian, tapi setelah dibanding-bandingkan dengan temuan tahun sebelumnya dan kemudian diinterpretasi lebih dulu, maka kemudian menghasilkan temuan, dan temuan itulah yang kemudian ditulis dalam bagian simpulan yang suatu saat akan kita bahas juga. Pada dasarnya, kalau boleh saya sebut, tentu akan bisa dibedakan hasil-hasil menjawab pertanyaan penelitian yang menggunakan statistik, katakanlah itu adalah pendekatan kuantitatif, itu bisa beda dengan kalau analisis datanya tidak menggunakan statistik, katakanlah itu penelitian kualitatif.
Jadi sudah pernah kita bahas dalam episode sebelumnya, kalau penelitian kualitatif pada umumnya itu tidak bisa dipisahkan antara analisis antara pengumpulan data, analisis data, dan kemudian interpretasinya, karena pada dasarnya penelitian kualitatif itu adalah interpretasi dari data yang dikumpulkan. Jadi mungkin dalam rekaman episode ini lebih difokuskan pada pembahasan dari hasil analisis data yang berupa angka-angka yang kemudian dianalisis dalam dengan menggunakan statistik. Jadi ini akan lebih fokus begitu, akan lebih fokus pada bagaimana kalau kemudian hasil analisis data menggunakan statistik itu sudah dipaparkan di bagian hasil, tapi kenapa masih perlu dibahas lagi? Ya, itu mungkin fokus itu pertama kali dalam episode ini mungkin ke situ aja. Boleh saya teruskan? Nanti Enggak, Prof. kalau ada pertanyaan silakan disela. Pada dasarnya kalau analisis data menggunakan statistik, ya misalnya tentang uji beda gitu ya, atau uji hubungan atau korelasi, ya itu saja, ya saya ingin fokus ke situ saja. Pada bagian hasil yang dipaparkan adalah apakah uji beda itu menghasilkan perbedaan yang secara statistik signifikan atau tidak. Apakah korelasi yang dihasilkan dari menggunakan statistik korelasi itu secara statistik signifikan atau tidak? Nah, itu yang ada di bagian hasil. Sedangkan kalau di bagian pembahasan, itu implikasi atau makna, ya kalau boleh saya menyebut, makna secara statistik beda 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 secara signifikan atau hubungan itu secara statistik signifikan, itu harus harus dilihat bagaimana kenyataannya. Jadi bagaimana kenyataannya? Jadi kenyataannya itu artinya dalam dalam keilmuan itu seperti apa? Jadi saya ingin mengingatkan gitu ya, bahwa pada dasarnya kalau kita menggunakan istilah signifikan ya dalam kaitannya dengan penggunaan statistik, itu sebetulnya bisa dibedakan antara atau dikelompokkan menjadi dua, antara signifikan secara statistik dan signifikan secara praktis. Praktis dalam artian saya terjemahkan dari practical significance. Tapi praktis dalam artian kenyataannya seperti apa. Jadi misalnya kalau dalam bidang ilmu ekonomi misalnya, masalah kesejahteraan ya. Kesejahteraan itu kalau secara statistik dilihat dari mungkin angka-angka rupiah. Tapi apakah dalam kehidupan sehari-hari terlihat orang yang lebih lebih sejahtera dengan orang yang kurang sejahtera dilihat dari perolehan katakanlah keuntungan dalam hal kaitannya dengan misalnya perdagangan. Dalam bahasa Inggris misalnya skor-skor tes bahasa Inggris. Ya, kalau secara statistik dilihatnya itu dari angka-angka, tapi apakah dalam tampilan mereka menggunakan bahasa Inggris untuk komunikasi itu kelihatan ada bedanya. Ya, jadi oleh karena itu saya harus menjelaskan sebetulnya yang disebut secara statistik signifikan itu apa. Sehingga kemudian masih diperlukan adanya penafsiran apakah yang secara statistik signifikan itu dalam kenyataan, secara praktis dalam kenyataan itu memang membedakan antara penutur satu dengan penutur lain. Oke. Jadi mungkin ini akhir dari episode ini, nanti kita rinci lagi. Saya ingin
mengangkat, mengatakan, mengingatkan ya, mengingatkan bahwa secara statistik beda antar kelompok itu signifikan, itu adalah ada tidak adanya sampling error, bukan karena sampel yang kemudian apa membuatnya mengotori gitu ya. Jadi artinya bersih itu bukan karena sampling error, bersih karena bukan karena adanya kesalahan pengambilan sampel. Ingat, biasanya itu kan dipatok apa toleransi terhadap kesalahan sampel itu berapa persen ya. 0,05 itu artinya toleransi terhadap kesalahan sampel itu 5%, atau mungkin bisa 1%, atau mungkin bisa bahkan 0,005%, ya. Jadi artinya 0,005 itu artinya 0,05%, setengah persen. Ya, itu toleransi terhadap kesalahan sampel. Jadi kalau kemudian itu ternyata kesalahan sampel itu kurang dari yang ditoleransi, maka itu dinyatakan signifikan secara statistik, bukan karena kesalahan sampel. Nah, dalam kaitannya dengan kenyataan yang sebenarnya, itu tidak lagi menggunakan angka-angka itu tadi. Jadi oleh karena itu masih perlu ditafsirkan, masih perlu dibahas, masih perlu dibicarakan dalam bagian pembahasan. Kalau secara statistik seperti itu hasilnya signifikan, apakah itu dalam kenyataan memang betul-betul membedakan? Ya, jangan sampai kemudian karena secara statistik itu dianggap signifikan, kemudian kurikulumnya diubah gitu. Bukunya diganti ya, enggak ada enggak. Kalau ternyata dalam kenyataan itu tidak ada bedanya, ya tidak kelihatan betul-betul beda orang yang bahasa Inggris yang apa skornya sekian dengan skornya sekian, maka tidak seimbang dengan ongkos dalam kaitannya dengan misalnya perombakan kurikulum. Katakanlah kalau ini misalnya kurikulum di kursus bahasa Inggris misalnya itu bukunya harus ganti dan seterusnya. Nah, itu yang itu pentingnya dibahas apa sisi kepraktisan dari hasil statistik. Itulah yang kemudian perlu dicantumkan dalam bagian pembahasan. Gitu, Mas Darman. Baik, Prof. Jika bisa saya simpulkan sedikit, Prof. Berarti kalau berdasarkan penjelasan Prof. tadi, justru value dari penelitian itu adanya di bagian pembahasan itu ya, Prof. Bukan di Iya, hasil. Ini mengingatkan saya dengan menjawab unek-unek Mas Darman itu bahwa pada dasarnya kalau bagian hasil ya menggunakan statistik untuk menghitung data untuk menganalisis data itu sebetulnya siapa saja bisa yang memang menguasai statistik. Tetapi yang kemudian memaknai paparkan, menafsirkan, membahas, menginterpretasi hal-hal yang kaitannya tadi dengan kata misalnya dalam dunia nyata seperti apa. Dunia nyata ini hasilnya dunia nyatanya keilmuan yang bisa menuliskan paparan dalam bagian pembahasan itu adalah pakar bidangnya. Jadi kalau penelitian-penelitian tentang ELT itu yang bisa tentang English Language Teaching ya, tentang pembelajaran bahasa Inggris, yang bisa menulis bagian pembahasan itu adalah pakar ELT juga. Tentang ekonomi, yang bisa nulis di bagian pembahasan juga hanya pakar ekonomi. Sedangkan yang mengisi, memaparkan hasil analisis data di bagian hasil, itu siapa saja yang memang menguasai statistik. Itu Pak Terman, Mas Terman. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Alhamdulillah, banyak vitamin hari ini, Prof. Semakin tercerahkan khususnya ketika kita menyusun bagian pembahasan. Baik Prof, terima kasih banyak Prof atas pemaparannya. Kita juga sudah sampai di waktunya sudah cukup. Insya Allah tentu masih banyak bahasan-bahasan yang kita akan bahas bagian dari pada bagian pembahasan Prof. Kita akan bahas pada episode selanjutnya. Baik Prof, terima kasih Prof. Sehat-sehat selalu Prof.
sehingga bisa selalu Amin. menginspirasi, ya, bisa terus hadir di UMK Talks Academy dan forum-forum Insya lainnya. Allah. Amin. Baik, terima kasih sahabat Civitas Academy di mana kabut Al-Quran. Cukup sekian pembahasan kita pada kali ini mengenai bagian pembahasan atau bagian discussion ya dalam metode Imrat. Tentunya kita akan lanjutkan di episode selanjutnya. Saya Sudarman SPD MID, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Salman.